Ini aku nak buat satu video berkaitan dengan tutorial pasal penggunaan mikrofon dekat telefon Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Fidel Azmi. Buat dulu baru tahu. Apa khabar korang semua? Aku harap semua sihat sejahtera. InsyaAllah, amin. Hari ini aku nak buat satu video berkaitan dengan tutorial pasal penggunaan mikrofon dekat telefon Android. Aku akan tunjuk mikrofon ni macam mana kita boleh guna dekat telefon Android. Jom, let's go. Okay guys, kita kena dua benda ni. Yang pertama, kita kena dah ada mikrofon dan dia punya sambungan dia ni. Okay. Dan yang kedua, kita kena ada splitter, EU, adapter, yang dia ada mic dengan untuk mikrofon sekali. Korang nampak tu, aku zoom sikit. Okay, ya, ada mic, ada untuk mic, ada untuk headset. Okay, jadi kita boleh sambung dekat ni, wire ni. Nanti kita buat macam ni je guys, kita sambung je. Okay, korang nampak tu ya. Jadi aku tunjuk macam mana perbezaan suara tanpa mic dengan pakai mic. Ini adalah suara daripada telefon tanpa menggunakan mikrofon. Hi guys, welcome back to my channel Fidel Azmi. Buat dulu baru tahu. Okay guys, ni suara daripada mikrofon yang aku dah tunjuk macam mana cara nak connect dia dekat telefon. Welcome back to my channel Fidel Azmi. Buat dulu baru tahu. Macam mana guys? Okay, jelas tak? Kalau boleh komen kat bawah macam mana dia punya perbezaan kan? Okay, setakat tu dulu video daripada aku. Aku akan sediakan description dekat bawah yang mana aku beli mikrofon ni, alat ni kat mana, kat Shopee je. Aku akan share dekat description. Korang boleh komen kat bawah guys. Kepada korang yang baru tengok video aku, bolehlah like, share dan subscribe. Aku doakan kepada korang semua supaya sehat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di next video. Okay guys, assalamualaikum.